Anak yatim bersuara emas yang dimiliki Pevin Pasaribu ternyata mendapat kepedulian dan kunjungan dari Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis beserta staf dan jajaran Polres Pelabuhan Belawan yang berada di Jalan Gang Manggis B, lingkungan 1 Kelurahan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelan, Sumatera Utara. Kapolres Pelabuhan Belawan turut didampingi juga oleh sejumlah pejabat utama Polres dan jajaran, Kasat Binmas Justar Purba, Kapolsek Medan Labuhan AKP Edi Safari, Wakapolsek Medan Labuhan AKP Ponijo, Babin Kamtipmas Kelurahan Tanah 600 Aibda Suhendro, Kepala Lingkungan 1, Kelurahan Tanah 600 Haidir, serta ratusan warga. Pada kesempatan itu, Ibu Pevin Pasaribu di hadapan Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Ihwan Lubis mengucapkan terima kasih atas kunjungannya yang telah memberi tali asih dan sekaligus bersedia untuk membimbing Pevin untuk dibina di bawah asuhan Polres Pelabuhan Belawan. Sementara itu, Kapolres Pelabuhan Belawan yang diwakili Kasat Binmas Kompol Justar Purba mengatakan, kedatangan Kapolres semata-mata ingin berbagi rejeki dan sekaligus tertarik dengan talenta Pevin yang perlu dibantu penyaluran bakatnya sebagai penyanyi. Polres Pelabuhan Belawan akan memberikan motivasi dan bimbingan serta memfasilitasi Pevin untuk mengikuti ajang audisi tingkat nasional dan juga mengikut sertakan dalam event. Semenjak gagal mengikuti audisi di berbagai event, Pevin saat ini memilih mengembangkan bakat penyanyinya dengan mengamen ke berbagai tempat, bahkan pernah sampai ke daerah Yogyakarta bersama saudara kandungnya Yori Pasaribu dari Odi Pasaribu. Sementara itu, Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Tanah 600, Haidir, mengucapkan terima kasih kepada Kapolres Pelabuhan Belawan beserta jajarannya yang datang berkunjung ke rumah Pevin. Wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Selawat beribu salam kami sampaikan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga syafaatnya juga yang kita harapkan di akhir akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan, yang saya hormati Bapak Kapolsek dengan Labuhan. Di sini kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Kapolsek dan Bapak Kapolres Pelabuhan Belawan yang sudi kiranya mengunjungi warga saya yang berada di lingkungan 1 Kelurahan Tanah 600 ini. Semoga kiranya amal ibadah Bapak Kapolsek dan Kapolres menjadi diterima Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada itu, kami berharap kepada anak kami Kevin, semoga tetap belajar dan belajar terus untuk dapat sampai ke Jakarta nanti. Demikian saja yang dapat saya sampaikan sebagai mewakili Kepala Lingkungan 1 Kelurahan Tanah 600. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Belawan, Sumatera Utara, Pat Saoran Sitorus, Tribrata TV. Salam Tribrata.